你想了半天，你什么意思？一介散修吧，我们此行的目的……你醒了，我稍微休息。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Immortality. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Pang Han dan kedua temannya sedang bertarung dengan Raja Ular Hitam yang ada di lautan. Dalam pertarungan itu terlihat mereka semua terdesak akibat gagahnya dari ular kuno tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pertarungan di antara mereka masih terus berlanjut. Terlihat kali ini Pang Han terjatuh dari atas langit bersama dengan Xiaolin dan mereka tidak sadarkan diri. Dengan cepat Long Xuan mengekstrak kekuatannya dan mencoba untuk menyelamatkan Pang Han yang terjatuh menuju ular raja hitam kuno. Tapi untuk Xiaolin berhasil diselamatkan oleh Long Xuan, sementara MC kita terjatuh ke atas punggung ular kuno. Long Xuan memerintahkan Xiaolin untuk segera mengobati dirinya agar segera sembuh dari kekuatan ilusi ular raja hitam kuno. Long Xuan terus-terusan berteriak dan memerintahkan Pang Han untuk segera sadarkan diri. Namun terlihat dia masih tidak berdaya dan hanya menggoler di atas punggung ular raja kuno. Beberapa saat setelah itu Pang Han sadarkan diri karena mendengar suara Xiaolin yang memanggilnya. Namun sebenarnya itu geng adalah sebuah teknik ilusi yang digunakan oleh Raja Ular Hitam. Dia melihat Xiaolin tidak jauh dari tempat tersebut dan segera mendekatinya. Namun ketika sudah sangat dekat, ternyata Xiaolin lenyap dan menghilang karena itu adalah ilusi. Ternyata Xiaolin sudah berdiri dekat dengan mulut ular hitam sehingga dengan cepat MC kita pun mendekatinya. Namun setelah sudah sangat dekat, tiba-tiba dia kembali menghilang lagi. Sementara kedua temannya yang ada di atas perahu memerintahkan Pang Han untuk segera sadarkan diri karena dia sudah mendekati mulut ular raja hitam. Namun setelah dia semakin dekat dengan mulut ular itu, tiba-tiba dia terbangun dari ilusi dan melompat ke atas perahu menghindari serangan dari ular itu. Dia sangat terkejut karena hampir saja dimakan oleh ular itu, namun sekarang mereka semua telah berhasil keluar dari ilusi si ular raja hitam. Ular raja hitam terus mengikuti mereka semua dan berniat untuk memakan mereka semua yang ada di atas perahu. Hingga terjadi gelombang air yang sangat luar biasa akibat pergerakan dari ular raja hitam yang sangat besar. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Pang Han dan Long Xuan kepada ular itu yang terus berusaha menyerang mereka juga. Serangan Xiaolin yang sangat cepat, tapi tiba-tiba dia sudah berada di dalam mulut ular besar tersebut. Dengan cepat MC kita menolong Xiaolin dan dia juga masuk ke dalam mulut ular raja hitam itu. Di tempat lain terlihat Qing Wei dan juga Xiao Xi yang sedang menuju ke laut selatan atas perintah dari Hua Tiandu. Dia terlihat sedikit ogah pergi ke laut selatan bersama dengan mantannya yang juga pergi ke sana. Xiao Xi berkata bahwa di laut Cina Selatan pasti banyak para kultivator hebat yang tidak kalah dengan kekuatan mereka semua. Namun menurut Qing Wei, mereka seharusnya tidak perlu takut, apalagi Xiao Xi merupakan seorang murid batinia. Menurutnya mereka berdua juga tidak akan kalah dari para praktisi kuat yang nantinya ada di sana, jadi tidak perlu takut.
Selain itu, Ching Wei juga saat ini memiliki labu Cise yang diberikan oleh Hua Tiandu kepada dirinya. Labu tersebut telah disempurnakan oleh tetua Hua Tiandu dan telah berhasil menghilangkan aura iblis yang ada di dalamnya. Selain itu, kekuatannya saat ini 10 kali lebih besar daripada sebelumnya. Beberapa saat setelah itu datanglah dua orang praktisi Yayanan Tian dan seorang temannya yang langsung berkata bahwa mereka jangan berpacaran di tempat ini. Karena tujuan mereka semua saat ini adalah pergi ke Guixu atau tebing spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka semua. Selain itu, menurut Yayanan Tian, kekuatan yang dimiliki Xiao Xi sangat lemah dan jauh jika dibandingkan dengan dirinya. Mendengar itu membuat Xiao Xi menjadi sangat kesal dan marah dan kemudian berkata bahwa Yayanan Tian juga tidak perlu sombong di hadapannya. Yayanan Tian yang sangat sombong sebelumnya pernah dipukuli oleh Pang Han hingga hampir mati dibuatnya. Yang berarti dia juga merupakan praktisi lemah yang tidak jauh dengan dirinya. Yayanan Tian terpancing emosinya namun dengan cepat dihalangi oleh temannya agar tidak perlu membuat keributan di atas perahu ini. Setelah itu mereka semua pun menceritakan tentang Laut Cina Selatan yang memiliki banyak sekali harta karun di sana. Jadi mereka semua harus segera bersiap untuk mendapatkan itu semua dan pasti akan terjadi pertarungan memperebutkan harta tersebut. Karena orang yang menuju ke Laut Cina Selatan bukan hanya mereka saja melainkan banyak sekte lainnya yang juga menginginkan harta-harta yang ada di sana. Yayanan Tian juga mengajak mereka semua untuk bekerja sama karena tempat Laut Cina Selatan atau bahkan tebing spiritual pasti akan sangat berbahaya. Namun Xiao Xi menolaknya karena dia tidak terlalu suka kepada Yayanan Tian yang selalu bersikap sombong dan arogan. Akan tetapi Ching Wei lebih memilih untuk bergabung dengan mereka karena jika tidak bekerja sama di tempat seperti itu kemungkinan mereka semua juga akan terkena bahaya. Yayanan Tian kemudian teringat dengan perkataan dari seniornya sebelum pergi ke tempat ini, bahwa mereka berdua harus mengikuti Pang Ching Wei dan Xiao Xi bersiap pergi ke Guixu untuk pelatihan di sana. Pada awalnya mereka berdua tidak ingin mengikuti Ching Wei dan Xiao Xi yang hanya memiliki kualitas seni bela diri rendah. Namun di balik itu semua Si Wen Luo sepertinya memiliki niat lain agar mereka semua bisa bersama-sama menjaga satu sama lainnya. Sementara di tempat lain pada saat ini MC kita Pang Han dan juga Xiaolin sudah berada di dalam perut ular Raja Hitam. Setelah berada di sana Pang Han sangat terkejut karena dia sendirian dan tidak bertemu dengan Xiaolin. Tempat itu sangat menyeramkan karena berada di dalam perut ular Raja Hitam dan Pang Han terus mencari keberadaan Xiaolin yang entah berada di mana. Fong Xiaolin! Fong Xiaolin! Fong Xiaolin! Dia pun segera mengeluarkan pedangnya dan menyerang dinding perut ular Raja Hitam tapi tidak berefek sama sekali. Selain itu kekuatannya terus-terusan terserap oleh tubuh dari ular Raja Hitam itu. Namun beberapa saat setelah itu Yan muncul di sana dan menjelaskan bahwa hewan kuno ini benar-benar sangat hebat dan kuat. Dia bisa keluar dari tempat ini hanya bisa mengandalkan kekuatan krosip mata air kuning saja. Jika tidak segera keluar dari tempat ini, maka peluang untuk keluar akan semakin kecil saja karena kekuatannya terus-terusan terserap oleh ular Raja Hitam. Namun sebelum keluar, Pang Han bertekad untuk menemukan terlebih dahulu Xiaolin yang terjebak di tempat ini juga. Hingga pada akhirnya, dia pun bertemu dengan Xiaolin yang sudah hampir terhisap oleh daging-daging dari ular Raja Hitam. Pang Han yang melihat itu, dia dengan sekuat tenaga mencoba untuk menarik tangan dari Xiaolin tapi tidak bisa karena dia terselimuti oleh daging-daging dari perut ular Raja Hitam. Pada akhirnya dia pun mengekstrak energi spiritual yang tersisa untuk keluar dari tempat itu dan menyelamatkan Xiaolin. Sementara di luar, pertarungan antara Long Xuan melawan ular Raja Hitam terus berlanjut. Terlihat ular Raja Hitam itu berhasil melilit es beku yang merupakan pertahanan dari Long Xuan yang bersembunyi di dalamnya. Namun tiba-tiba perutnya meledak dan keluarlah MC kita yang berhasil membawa Pang Xiaolin dari dalam tubuh ular itu. Sehingga ular Raja Hitam menjadi kelelahan dan kesakitan karena tubuhnya menjadi bolong bekas keluarnya MC kita. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali berhasil menumpangi kapal lagi yang digunakan oleh Long Xuan. Setelah menunda Pang Xiaolin yang pingsan tak sadarkan diri, mereka berdua pun bersiap untuk membunuh ular Raja Hitam.
dan pertarungan di antara mereka berdua pun melawan ular raja hitam kembali berlanjut lagi. Menggunakan kekuatannya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan ular raja hitam yang terkenal sangat kuat. Dengan para pemimpin aula yang telah berkumpul untuk bertemu dengan ketua sekte Yuhua. Pada saat ini, Hua Tiandu yang menjadi perwakilan untuk berbicara kepada sekte Yuhua. Dia menyampaikan bahwasannya sekarang pertempuran antara ras manusia dan juga ras demon akan segera dimulai. Apalagi mereka sekarang telah melihat pergerakan dari ras hantu yang sekarang mereka telah berani bergerak. Hal ini pun membuat mereka semua menjadi khawatir tentang pertempurannya yang akan segera dimulai. Dan saat ini Hua Tiandu menyarankan kepada sekte Yuhua untuk beraliansi dengan sekte lainnya. Seperti sekte Taiyin yang merupakan sekte besar yang sangat luar biasa. Selain itu sekte Taiyin juga memasuki 10 besar dalam sekte terbaik. Mendengar perkataan demikian membuat para tetua sekte Yuhua yang ada di sana terkejut karena selama ini mereka belum pernah melakukan hal seperti itu. Ketua sekte Yuhua kemudian menegaskan bahwa selama ini mereka belum pernah melakukan aliansi dengan sekte manapun. Mereka juga tidak membutuhkan bantuan dari sekte Taiyin sendiri yang terkenal menjadi sangat kuat karena mereka memiliki sebuah senjata yang disebut dengan Tungku Immortal. Ketua sekte Yuhua kemudian berbicara lagi bagaimana cara agar mereka bisa bergabung dengan sekte Taiyin yang terkenal sangat kuat itu. Hua Tiandu menjawab bahwasannya ia memiliki sebuah rencana yang mungkin akan bisa membuat sekte Taiyin mau bekerja sama dengan mereka. Tetapi sekarang mereka memiliki masalah yang cukup serius. Ketua sekte Yuhua memberikan kesempatan kepada senior Hua untuk mencoba mengajak kepada sekte Taiyin bekerja sama menyerahkan masalah ini kepada senior Hua. Scene berpindah pada saat ini di tempat Pang Han dan kedua temannya. Ternyata mereka semua telah berhasil selamat dari ular raja hitam dan melanjutkan perjalanan lagi. Selain itu mereka juga terlihat sedang mengobati satu sama lainnya akibat pertarungan sebelumnya melawan ular raja hitam itu. Setelah beberapa saat kemudian Xiaolin kemudian memberikan lagi pedangnya yang telah diberikan sebelumnya oleh Pang Han kepada Xiaolin. Karena menurutnya pedang tersebut sangat tidak berguna bagi dirinya. Akan tetapi ternyata Pang Han terus memerintahkan Xiaolin untuk mengambil kembali pedang itu dan dialah yang harus membawanya. Karena siapa tahu aja ke depannya akan ada bahaya yang menimpa kepada Xiaolin. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan lagi dan ternyata geng ular raja hitam masih belum mati. Melainkan mereka bertigalah yang berhasil melarikan diri dari serangan ular raja hitam yang sangat kuat. Mereka semua tidak ada pilihan lain lagi selain kabur melarikan diri karena tidak mampu melawan ular raja hitam itu. Selain itu, jika mereka semua tidak segera melarikan diri, kemungkinan ular raja hitam akan segera berubah menjadi seekor naga yang tentu lebih kuat lagi. Namun di sini Xiaolin malah berambisi ingin balas dendam dan mengalahkan ular raja hitam itu. Karena dia sangat emosi akibat sebelumnya dia telah berhasil ditelan dan hampir mati oleh ular raja hitam. Pang Han yang mendengar perkataan demikian dia juga akhirnya setuju untuk dengan sekuat tenaga menangkap ular raja hitam. Long Xuan yang mendengar perkataan mereka dia menjadi nampak kebingungan dan terkejut. Karena dia masih belum yakin jika mereka semua mampu untuk mengalahkan ular raja hitam. Selain itu di saat ini mereka semua tidak mengetahui keberadaan dari ular raja hitam sehingga tidak akan bisa untuk balas dendam. Pang Han kemudian berkata bahwa dia mengetahui lokasi atau tempat tinggalnya dari ular raja hitam itu. Karena ketika di dalam perut ular raja hitam, Pang Han menyimpan napas dirinya sehingga saat ini dia bisa merasakan keberadaan dari ular raja hitam. Sementara di sisi lain, Qing Wei dan konco-konconya telah sampai di sebuah pulau yang sangat megah dan juga sangat indah. Xiao Xi nampak sangat gembira dan bangga dengan dirinya sendiri karena semua orang yang ada di pulau ini sangat menghormati dirinya dan juga keluarganya. Bahkan tidak lama setelah itu para pelayan segera menghampiri Xiao Xi memberi hormat kepadanya. Xiao Xi kemudian memerintahkan pelayan itu untuk segera menyiapkan tempat tidur atau penginapan untuk mereka semua. Beberapa saat setelah itu pelayan yang ada di pulau itu membawa mereka pergi ke suatu tempat.
Sepanjang perjalanan, Seosi menjelaskan bahwa di pulau ini bebas melakukan pesta tanpa tidur sekalipun dan pulau ini merupakan tempat hiburan yang tidak ada batasan sama sekali. Siapapun orang yang datang ke tempat ini maka pasti akan diterima asalkan saja mereka siap untuk membayar harga yang sangat mahal ketika menginap dan liburan ke pulau ini. Xiao Buyi kemudian menyambut mereka dan dia adalah ayah dari Xiaoxi. Xiaoxi yang melihat itu dia nampak sangat gembira dan kemudian memperkenalkan semua teman-temannya kepada ayahnya tersebut. Namun dalam perkenalan ini Qing Wei diperlakukan dengan sangat spesial oleh Xiaoxi karena dia sangat suka kepadanya. Ayahnya pun nampak sangat gembira karena menurutnya Xiaoxi telah memilih seorang wanita yang sangat cocok dan juga tepat baginya. Xiao Buyi kemudian mengajak mereka ke dalam ruangan dan memperlihatkan tempat yang sangat nyaman di sana. Ye Nantian kemudian berterima kasih kepada ayah dari Xiaoxi yang sangat menghargai dan juga menghormati mereka semua. Namun tiba-tiba si paman berkata bahwa mereka jangan mengucapkan terima kasih karena ini semua adalah salah paham saja. Lalu setelah itu ayah Xiaoxi memerintahkan mereka semua untuk duduk dan berbicara dengan tujuan mereka saat ini. Xiaoxi kemudian menjelaskan bahwa dia berniat untuk pergi ke tebing spiritual dan mencari harta karun yang ada di sana. Xiao Buyi kemudian menjelaskan bahwa di sana baru-baru ini terjadi sesuatu hal yang aneh dan saat ini sedang diselidiki oleh para pasukan Gunung Guixu. Ye Nantian juga memberitahu mereka semua bahwa Pang Han dan kedua temannya juga pergi ke sana untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Xiao Buyi yang mendengar itu dia tidak mengenali dan tidak mengetahui siapakah Pang Han tersebut dan kemudian bertanya kepada Pang Qing Wei yang sama-sama berasal dari keluarga Pang. Pang Qing Wei kemudian berkata bahwa Pang Han adalah seorang mantan budak yang berasal dari keluarga Pang tetapi diangkat oleh kakaknya menjadi seorang anggota keluarga Pang. Dia juga kemudian menjelaskan bahwa pada kompetisi kemarin mereka semua termasuk Xiaoxi berhasil dihabisi oleh Pang Han. Mendengar itu membuat Xiao Buye menjadi sangat kesal dan marah karena anaknya telah ditindas oleh MC kita. Xiao Buye kemudian menegaskan bahwa dia akan ikut dalam perjalanan ini dan akan balas dendam memberi pelajaran kepada Pang Han yang telah mengalahkan anaknya. Akan tetapi sebelum pergi Xiao Buye kemudian mengajak mereka semua untuk berpesta terlebih dahulu dan pesta tersebut sangat penting karena akan datang seseorang yang sangat penting dalam pesta tersebut. Pada pesta tersebut mereka juga mungkin akan mendapatkan harta berharga dari orang-orang yang nantinya ingin membantu mereka. Mereka semua berharap semoga saja mendapatkan benda berharga yang nantinya berguna untuk mengalahkan Pang Han. Singkat cerita, pesta pun telah dimulai dan Xiao Buye nampak sangat gembira karena semoga saja persaudaraan di antara mereka menjadi semakin erat dan dekat. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang kemudian berbicara dan orang tersebut tidak diundang oleh Xiao Buye. Dan orang tersebut berperilaku tidak sopan karena mengambil minuman yang ada di sana dengan seenaknya. Tapi tidak lama setelah itu seorang pengawal kemudian berkata bahwa seseorang yang sangat penting telah datang ke tempat ini. Sedangkan orang yang tidak diundang tersebut malah menjadi sangat gembira mendengar laporan dari sang pelayan itu. Scene berpindah pada saat ini MC kita Pang Han dan juga kedua temannya masih terus mencari keberadaan Raja Ular Hitam. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun menemukan keberadaan ular Raja Hitam dan terlihat ular tersebut mengalami luka-luka yang lumayan serius. Pang Han kemudian segera memerintahkan mereka semua untuk bersiap menghadapi ular Raja Hitam tersebut. Pertarungan di antara mereka pun kemudian dimulai dan terlihat baru beberapa saat saja bertarung MC kita harus terlempar lumayan jauh. Long Xuan segera membuat tembok es agar ular Raja Hitam itu tidak bisa kabur melarikan diri. Akan tetapi dengan kekuatannya ular tersebut mampu menembus dan mendobrak tembok es tersebut dengan sangat mudah dan menjauh dari tempat itu. Mereka bertiga kembali berkumpul lagi dan terkejut karena ternyata ular Raja Hitam masih memiliki kekuatan yang sangat hebat dan luar biasa. Akan tetapi mereka semua memperkirakan bahwa ular Raja Hitam tidak akan bisa kabur melarikan diri terlalu jauh dari tempat itu karena masih dalam keadaan terluka. Namun mereka semua belum berputus asa dan berniat untuk menangkap kembali ular Raja Hitam tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.